Dalam rangka hari ulang tahun Pramuka di Kabupaten Bungo, Warca Pramuka Provinsi Jambi melakukan apel akbar yang dihadiri langsung oleh semua pimpinan Kuarcap Pramuka yang ada di Jambi, seperti kakak Pramuka Kuarcap di tingkat Kabupaten Kota yang langsung dihadiri oleh para Bupati Wali Kota yang ada di Provinsi Jambi. Tampak hadir dalam acara tersebut Bapak Gubernur Jambi, Bapak Sekda Provinsi Jambi, Bapak Bupati Bungo, Bupati Wali Kota Seprovinsi Jambi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Ibu Ketua PKK Kabupaten Bungo, Unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Ketua Pramuka Kuarcap Jambi, dan kakak-kakak pramuka yang mewakili kuarcapnya masing-masing. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kakak Korda Pramuka Jambi, Fakhrori Umar M. Hub. Dalam sambutannya, Bapak Gubernur Jambi ini menyampaikan rasa bangganya atas prestasi-prestasi di bidang Pramuka Kuarcap Jambi. Kemudian beliau berpesan agar Pramuka senantiasa menjaga rasa kebangsaan dan menjaga NKRI. Dalam upacara tersebut dihadiri oleh anak-anak pramuka yang terdiri dari siaga, penggalang, penegak, dan padega. Gerakan Pramuka Kabupaten Bungo juga menampilkan berbagai macam atraksi di tengah-tengah lapangan yang membuat para peserta upacara dan undangan berdecak kagum atas atraksi yang ditampilkan. Selain itu, dalam upacara tadi, Kuarda Pramuka Jambi memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah berjasa atas kinerjanya dalam membangun pramuka di Provinsi Jambi. Bapak Gubernur Jambi hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut oleh Bupati Haji Masuri dan Bujang Gadis Jambi. Gubernur masuk ke dalam halaman upacara dengan diiringi stipora pramuka. Dalam upacara peringatan hari ulang tahun pramuka di Provinsi Jambi ini juga hadir anak-anak pramuka yang baru pulang dari kegiatan pramuka tingkat internasional di Virginia, Amerika Serikat. Bapak Ketua Kuarcap Pramuka Jambi menyampaikan agar anak-anak pramuka termotivasi atas prestasi yang diraih saat berada di Amerika Serikat. Bapak Bupati Bungo juga menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih karena telah berhasil dan sukses menjadi tuan rumah untuk apel akbar hari ulang tahun pramuka ke-58 seprovinsi Jambi. Kegiatan bukan hanya sampai di sini saja, akan tetapi diiringi pula kegiatan lainnya seperti donor darah, pemberian penghargaan serta bedah rumah yang akan dilangsungkan hari ini di Desa Mangunjayo dan Talang Pantai. Satriano, Buana TV melaporkan.